Terus kayaknya ada minibus slip di bawah sana bosku ya. Wes, bosku lihat tempel masuk bosku. Dua bus di mana ini dari Tasik Bekasi dan Tasik Cikarang. Banyak kendaraan motor ke pinggir kabin halo bosku untuk beristirahat sejenak kayaknya. Nah di sini dua unit bus PO Budiman sedang menunggu untuk melaju kembali bosku ya. Banyak sekali pengguna motor dari arah Tasikmalaya ini bosku ya, yang menuju kota Bandung ke Jakarta. Sangat ramai sekali bosku ya, kendaraan bermotor yang berusaha untuk menaiki tanjakan lingkar gantung ini bosku ya. Buat kalian yang mau bekerjaan yang mau arah Tasik ataupun Bandung, harap selalu berhati-hati bosku ya di jalan, jaga keselamatan kalian. Dilihat bosku di arah sana kayaknya ada mobil minibus lagi yang mogok, dan pelajar pun siapkan ganjo untuk membantu menangani mobil tersebut bosku ya. Macet total bosku ya dari arah Tasikmalaya, ditemani dengan jalan licin bosku di sini, membuat kendaraan agak kesulitan saat menaiki tanjakan gentong ini bosku ya. Bisa terlihat di arah bawah sana kayaknya ada truk muatan berat sedang mengambil ancang-ancang untuk menaiki tanjakan gentong satu ini bosku ya.
Paket truk pun mulai melaju bosku ya. Seperti biasa truk mat-mat mengambil jalur kanan bosku ya. Kita lihat apa yang akan terjadi. Oke, kayaknya dari arah atas di stop dulu bosku. Kembali ada mobil ngebully tak tuh kali tak? Ayo mobil ngebully bosku tak? Kauruan. Lewat asap tebal bosku ya. Dari minibus satu ini. Terus kayaknya ada minibus slip di bawah sana bosku ya. Nah, berusaha untuk mundur untuk pinggir dahulu. Bosku lihat tempel masuk bosku, dua bus berimana ini dari Tasik Bekasi dan Tasik Cikarang. Promotor sangat lapar atas bosku di arah Tasikmalaya itu bosku. Berkat kali, berkat kau, tanjakan gentong. Minibus PK215 bosku. Baru saja terhimpit perusahaan dengan bus beriman.